Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kami mau berbagi pengalaman cara membatalkan pinjaman online di aplikasi Cairin. Ternyata mudah teman-teman. Jadi di sini kita tinggal masuk ke Play Store ya. Langsung saja kita ke pencarian yang kita cari aplikasi Cairin ya. Ini dia teman, aplikasinya, aplikasi Cairin. Selanjutnya teman-teman tinggal scroll di bagian bawah. Kita langsung masuk ke kolom rating teman-teman ya. Tapi untuk masalah rating di sini tidak ada paksaan ya. Teman-teman bebas mau memberikan bintang 1, 2, 3, 4, 5 terserah. Yang perlu kita teman-teman ikutin ini. Kami sudah mempersiapkan sebuah kalimat. Ini kalimatnya tujuannya untuk menyampaikan proses pembatalan kita langsung ke admin aplikasi Cairin ya. Kami bacakan kalimatnya itu, yang terhormat Bapak atau Ibu saya yang bernama titik-titik. Untuk titik-titik ini teman-teman isi nama teman-teman sekalian ya, nama lengkap, meminta tolong untuk membatalkan pinjaman online saya di aplikasi ini dikarenakan saya tidak jadi meminjam. Saya tunggu balasan dari Bapak Ibu, terima kasih ya. Langsung kita posting teman-teman. Setelah kita posting dia akan muncul di sini. Langkah selanjutnya tugas kita tinggal menunggu saja sampai nanti ada respon atau balasan dari admin ataupun dari pihak aplikasi Cairin. Biasanya sih mereka itu membalasnya satu harian atau 1x24 jam ya. Nanti pada intinya teman-teman bakalan mendapatkan balasan berupa sebuah email ya, cantuman sebuah email yang tujuannya nanti teman-teman bisa meng-email pihak dari aplikasi Cairin secara langsung. Jadi di situ nanti teman-teman catat saja emailnya, lalu teman-teman email mereka proses untuk proses pembatalannya teman-teman. Bakalan disetujui ya jika permohonan kita jelas teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencobanya. Terima kasih, semoga bermanfaat.